Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pembangunan Jakarta International Stadium. Pembangunan Jakarta International Stadium di Tanjung Priuk, Jakarta Utara sudah mencapai 94,6%. Manajer proyek JIS, Pak Ari Wibowo mengatakan, masa konstruksi stadion bertaraf internasional itu telah memasuki pekan ke-124. Saat ini, progres sudah mencapai 94,6%. Ini masih lebih maju 2,5% dari jadwal sebelumnya, ungkap Pak Ari. Menurut Pak Ari, pengerjaan beberapa ruang prioritas yang terkait dengan pertandingan sudah dilakukan. Ruang-ruang prioritas itu yakni ruang VIP, VVIP, Royal Lounge, fasilitas untuk pemain hingga ruang ganti pemain, baik itu tim tuan rumah maupun tim tamu. Selain itu, fasilitas ruang pemanasan juga sudah rampung 100%. Saat ini, yang masih dalam tahap penyelesaian akhir diantaranya untuk struktur rangka atap buka tutup, di mana untuk rangka atap buka tutup saat ini mulai dirakit di atas atap stadion, dan per segmen space frame yang panjangnya kurang lebih 30 meter mulai dinaikkan dan dipasang. Perlu diketahui penutup atap buka tutup ini menggunakan membran EDV. Membran EDV ini dipilih dikarenakan kuat dan tembus cahaya matahari, sehingga rumput lapangan tetap bisa berfotosintesis. Di sisi lain, untuk pemasangan kursi di tribun stadion, untuk kursi stadion saat ini sudah lebih dari 30.000 kursi telah dipasang, dengan warna didominasi warna oranye pada tribun tier 1, dan tier 2 dan 3 gradasi oranye dan abu-abu, dan merapikan area FOP atau lapangan utama, di mana rumputnya saat ini mulai berpola refleksi cahaya setelah sebelumnya dilakukan vertikat dan top dressing, sisa menyisahkan bagian pinggir lapangan yang akan digelar rumputnya. Pak Ari berharap, proyek pembangunan JIS tersebut sudah selesai seluruhnya pada Maret 2022. JIS terletak di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Proses pembangunan stadion mega ini membutuhkan waktu 11 tahun dengan melibatkan 5 gubernur, mulai dari era Fauzi Bowo hingga dengan Pak Anies Baswedan. Stadion yang dibangun di atas lahan seluas 221.000 meter persegi ini diketahui menggunakan anggaran senilai 4,08 triliun rupiah, dirancang memenuhi standar Federation International de Football Association atau FIFA dengan kapasitas mencapai 82.000 penonton. Atap stadion bisa dibuka tutup secara otomatis. Ini merupakan yang pertama kali di Indonesia. Kita doakan semoga progres pembangunan Jakarta International Stadium ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Dan tak lupa pula kita doakan para pekerja agar senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.